kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan harian untuk kita pada hari ini Sabtu 3 Oktober 2020 tertulis pada kitab Mazmur Pasal 80, ayatnya yang kelima demikian bunyinya. Tuhan Allah semesta alam, Berapa lama lagi murkamu menyala sekalipun umatmu berdoa? Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Kristus. Apa jadinya bila doa-doa kita sepertinya hambar? Tuhan sepertinya tidak peduli dan menggubrisnya. Bagaimana perasaan hati kita? Kita mungkin mulai kecewa. Bisa jadi menyalahkan Tuhan dan mulai perlahan meninggalkan dia. Namun, tak sedikit juga mungkin bersikap sabar dan bertekun, sembari berkata di dalam hati, "Mengapa engkau diam dan menjawab setiap doaku? Apakah Tuhan sedang murka dengan kami?" Pengalaman semacam itu tentulah, setelah melewati tenggang beberapa waktu dalam dua-dua kita, tetapi kita rasa belum terjawab, seperti sesuatu yang tak bergeming. Lalu, kita mulai bertanya-tanya dan bersikap kesal. Mungkin sekali perasaan pemasmur sudah berada dalam puncak kekesalan hati. Karena tiap kali doa itu dinaikkan tetapi tidak terjawab. Sehingga dengan sedikit meninggi dia berkata. Berapa lama lagi mukamu menyala sekalipun umatmu berdoa? Kalau dalam bahasa yang sangat sederhana. Gimana Tuhan doa kami ini sepertinya tak berarti. Tuhan sepertinya diam saja dan membisu. Padahal keadaan sudah sangat genting. Siapa lagi yang dapat diharapkan untuk menolong selain Tuhan Allah? Boleh kita bayangkan bagaimana perasaan hati mereka menanti uluran tangan Tuhan dalam kondisi yang begitu berat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan pada suatu kali... Saya pernah mengalami saat yang begitu berat dan sepertinya tak ada pertolongan lain yang dapat saya harapkan. Ini terjadi pada pasca kejadian 11 September 2001. Ketika menara kembar di kota New York dihantam pesawat yang diterbangkan oleh teroris, kita tahu korban sangat banyak. Jumlah kerugian material, apalagi dunia, sangat mencekam, dan sistem keamanan dimanapun, sejak saat itu, dijaga dan diawasi dengan begitu ketat. Tentu, kita sangat bisa memahami. Pada waktu saya kembali ke Indonesia, keadaan berjalan mulus, namun keadaan menjadi menegangkan. Saat saya kembali melalui Bandara Internasional Los Angeles, saya tertahan di imigrasi karena setelah dicek visa kerja saya yaitu visa religious worker sudah expire. Saya juga tak menyadari itu. Saya tertahan hingga pagi hari. Istri saya hampir panik. Pengurus gereja Lutheran Amerika juga turut sibuk bekerja melakukan berbagai upaya negosiasi untuk meyakinkan mereka bahwa saya pekerja agama legal di Amerika. Dan ILC merupakan gereja yang menjamin kami datang ke Amerika. Namun petugas imigrasi tetap bersikuku, tak memberi saya izin masuk. Bayangkan bagaimana perasaan saya waktu itu. Kami ditempatkan di sel imigrasi di bandara seperti tahanan politik. Dua saya yang tertuju kepada Tuhan hanya satu, Tuhan tolong lepaskan saya dari sini, izinkan saya bertemu keluarga dan jemaat saya yang sudah menunggu. Beberapa waktu tetap tak terjawab. Saya sudah mulai menyerah tak punya harapan. Namun begitulah Tuhan menjawab dua-dua kita. Tuhan tahu kapan jawaban itu diberikannya. Akhirnya pagi harinya saya diizinkan masuk kembali ke Amerika dengan memperhatikan bahwa ada visa turis saya yang masih hidup pada waktu itu. Jadi dalam paspor saya ada dua jenis visa pekerja dan turis. Itulah jalan Tuhan menolong saya. Saya diizinkan masuk selama sebulan. Dan akan mengurus visa kerja atau visa keagamaan kembali. Sungguh suatu pengalaman yang luar biasa. Tuhan menjawab dua-dua kita. Firman hari ini mungkin boleh menyentuh hati kita dalam berbagai pengalaman masing-masing yang pernah kita lewati pada waktu dan mungkin tempat yang berbeda. Apa yang kita bisa mengerti dan imani, ternyata Tuhan itu luar biasa. Dia memberikan jawaban yang sungguh tak dapat kita perkirakan dan pikirkan. Tetapi yang pasti dia menyelamatkan, melepaskan kita. Sungguh ajaib dan menakjubkan cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Meski pada saat penantian dua kita, sepertinya kita merasa Tuhan sedang murka, sedang marah kepada kita. Tetapi marilah kita sungguh-sungguh percaya. Tuhan akan menjawab doa-doa kita dan akan indah pada waktunya. Asal kita terus berdoa di dalam ketekunan dan iman yang sungguh-sungguh kepadanya. Dan doa orang benar besar kuasanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menginspirasi, memotivasi kami, menguatkan kami. Bahwa dalam segala pengalaman hidup kami, Tuhan bekerja dan jawaban Tuhan indah pada waktunya. Ada kalanya kami menjauh dari Tuhan, kami merasa bahwa kamu mampu mengatasi semua persoalan kami. Tetapi ketika kami berada pada persimpangan yang begitu berat, kami baru menyadari kami membutuhkan engkau. Firman hari ini mengajak kami supaya kami berbalik kepada Tuhan. Kami hanya menyembah satu Allah yang kami sapa dan kenal di dalam Yesus Kristus. Biarlah kami mengingat segala kebaikanmu sepanjang minggu ini, terutama di akhir pekan ini, supaya hati kami sungguh-sungguh hanya bersandar kepada kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kami dan persiapkan hati kami juga untuk menyambut persekutuan esok hari dalam ibadah minggu. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa ini dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.